malam ini akan kucoba kembali melawan ego agar tidak merasa sakit. Sengaja kutemui bising agar aku lupa rasanya menjadi asing. Kulangkahkan kakiku menuju ruang yang selama ini kutakuti untuk keselam. Aku sudah memesan. Derasnya kenangan dituang tanpa ragu pada gelas-gelas pikiran yang kosong. Kutenggak setetes demi setetes hingga rasanya menjadi candu. Aku menikmatinya. Tepat jarum jam menunjuk pukul 8. Rupanya masih sore batinku. Tempat asing itu dipenuhi oleh harapan kepala-kepala yang resah sepertiku. Berharap yang didapat adalah perasaan menyenangkan. Namun nyatanya, derasnya kenangan yang dituang tanpa ragu pada gelas-gelas pikiran yang kosong membuatku harus kembali menelan rasa pahit. Sial, yang kutenggak tadi kenangan bukan? Membuatku terpaksa kembali membiarkan pening menggelayut isi kepala. Aku mendengar itu tanpa sengaja. Aku menikmatinya. Dan sekarang aku takut membawanya pulang berdamai dengan si isi kamar.